Mari kita dukung bersama sehingga rangkaian pembangunan gedung gereja GKI Muara Karang dapat segera terwujud. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Jemaat GKI terkasih, salam sejahtera. GKI memahami bahwa sebuah tata gereja dan tata laksana harus dapat diubah karena perubahan-perubahan yang terjadi pada gereja dan konteks keberadaannya. Untuk itu, Majelis Sinode GKI dalam persidangannya yang ke-18 tahun 2014 menugasi PPMS untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap tata gereja dan tata laksana GKI edisi tahun 2009. PPMS kemudian membentuk dan mengangkat Komisi Tata Gereja GKI dengan tugas mempersiapkan draft amandemen tata gereja dan tata laksana GKI berdasarkan masukan-masukan dari semua ruang lingkup GKI. Majelis Sinode GKI di dalam persidangannya yang ke-20 tahun 2018 menerima dan mengesahkan mukadimah tata gereja dan penjelasannya, tata dasar dan penjelasannya. Sementara bagian tata laksana GKI yang paling banyak isinya baru dapat disahkan di dalam persidangan ke-22 Majelis Sinode GKI tahun 2022. Namun belum dapat diberlakukan karena masih harus dilakukan penyempurnaan pengkalimatan sehingga disepakati untuk diberlakukan pada momen hari ulang tahun ke-35 GKI tahun ini. Hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, dengan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan Sang Kepala Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023, dinyatakan resmi berlaku di seluruh ruang lingkup GKI. Tata gereja dan tata laksana GKI ini merupakan kristalisasi pergumulan GKI dalam menundukkan diri pada kehendak Allah. Maka mari kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab agar GKI makin mampu memilih hal yang benar dan melakukan dengan cara yang benar peran sertanya dalam mengemban misi Allah. Selamat ulang tahun GKI, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda pernah bertanya, kenapa dan bagaimana Alkitab bisa ada di tangan Anda? Siapa yang menuliskan firman Tuhan untuk pertama kalinya? Dan bagaimana bisa muncul Alkitab dalam bahasa Indonesia? Inilah jalan panjang penerjemahan Alkitab di Indonesia. Awalnya sebelum muncul peradaban baca tulis, berbagai perkataan dan peristiwa yang mengungkapkan hubungan Tuhan dan umatnya disampaikan secara lisan. Proses ini berlangsung ribuan tahun dari satu generasi ke generasi berikut. Tulisan terkuno dalam bahasa Ibrani yang telah ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Walaupun masih langka sekali, kemampuan baca tulis memungkinkan firman Tuhan diabadikan dari generasi ke generasi. Dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bahasa yang paling umum adalah bahasa Ibrani. Ada juga sedikit bagian yang memuat bahasa Aram. Sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, umat Yahudi di Mesir mulai menerjemahkan Taurat Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa pengantar yang paling umum digunakan setelah Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa sekitar Laut Tengah. Terjemahan terkuno ini dikenal sebagai Septuaginta.
Kelak Septuaginta akan digunakan oleh sebagian besar gereja purba yang berkembang pesat di lingkungan berbahasa Yunani di seantero Kekaisaran Romawi. Pada abad kedua hingga abad kelima, dilakukan kembali penerjemahan Alkitab sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembaca, diantaranya ke dalam bahasa Syria dan Latin. Selanjutnya, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian bahasa-bahasa Eropa. Proses penerjemahan Alkitab akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Albert Cornelis Röhl, seorang saudagar VOC yang datang ke Nusantara, mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini diterbitkan pada tahun 1629 dan tercatat sebagai bagian Alkitab yang pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa di luar Eropa. Proses penerjemahan Alkitab di Nusantara tak berhenti sampai di situ. Di era kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal tahun 1950-an, dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya dilakukan oleh para pakar dari luar negeri, namun sejak berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia, tugas ini beralih kepada putra-putra Indonesia. Proses penerjemahan Alkitab terjemahan baru ternyata membutuhkan lebih dari 20 tahun. Menjelang akhirnya, Lembaga Alkitab Indonesia melakukan konsultasi nasional di Cipayung pada tahun 1968. Selain para utusan gereja Protestan, lembaga pendidikan teologi, para ahli bahasa, konsultasi ini juga diikuti oleh utusan gereja Katolik. Dengan semangat kebersamaan lintas gereja, akhirnya disepakati agar Alkitab terjemahan baru yang akan terbit menjadi Alkitab yang digunakan bersama-sama oleh gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan baru pada tahun 1974 yang masih digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia hingga saat ini. Edisi Katolik yang memuat Deuterokanonika terbit tahun berikutnya. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak konsep Alkitab terjemahan baru dipersiapkan di era tahun 1950-an. Tidak dapat tidak, bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan. Tidak mengherankan bahwa terdapat kata-kata dalam Alkitab terjemahan baru tahun 1974 yang sudah mulai asing atau bahkan mengalami perkembangan makna di masa sekarang. Perkembangan seperti itu mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk memperbarui terjemahan Alkitab. Proses pembaruan terjemahan ini didasari pada teks-teks Ibrani, Aram, dan Yunani. Lembaga Alkitab Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak kepada doktrin gereja atau kalangan tertentu, sehingga terjemahan yang dihasilkan dapat digunakan oleh seluruh gereja. Apa saja alasan utamanya? Pertama-tama, perkembangan dalam bahasa penerima. Kedua, perkembangan penelitian naskah dan pemahaman Alkitab. Ketiga, perkembangan ilmu penerjemahan. Mari kita lihat contohnya. Siapa yang menyangka dalam Alkitab terjemahan baru, misalnya 1 Raja-Raja 7 ayat 2, terdapat kata ganja. Sekarang kata ini dipahami sebagai narkoba. Padahal dahulu kata ganja dipahami sebagai bagian dari tiang bangunan. Jadi ganja akan diganti dengan balok. Bila terjemahan dalam Alkitab terjemahan baru terasa kurang jelas atau dapat menimbulkan salah pengertian, terjemahan baru 2 akan menggantinya dengan terjemahan yang lebih jelas. Misalnya, Nehemia pasal 1 ayat 8 di dalam terjemahan baru dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa." Sedangkan di dalam terjemahan baru 2 akan dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa." Agar istilah berubah setia tidak disalah mengerti sebagai berubah menjadi setia, padahal yang dimaksudkan justru sebaliknya, supaya lebih jelas maksudnya, terjemahan baru 2 akan mengubahkan berubah setia menjadi berlaku tidak setia seperti contoh di atas. Untuk menampung masukan dari para pemimpin gereja, Lembaga Alkitab Indonesia bersama Lembaga Biblika Indonesia telah mengadakan 6 konsultasi regional pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Manado, Maumere, dan Medan. Kemudian pada tahun 2017 di Jayapura, Pontianak, dan Yogyakarta.
dan memuncak pada konsultasi nasional tanggal 7-9 Februari tahun 2018 di Kinasih Resort, Bogor, Jawa Barat. Konsultasi ini dihadiri oleh para pimpinan gereja, para uskup, dan juga unsur pemerintah. Disepakati agar konsep pembaruan dituntaskan dengan memperhatikan masukan dari konsultasi-konsultasi yang dilakukan dan dilakukan sosialisasi agar umat mengenal hal-hal yang diperbarui dalam Alkitab Terjemahan Baru dan bersiap menyambut terbitnya Alkitab Terjemahan Baru 2. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara sekalian. Selamat datang di GKI Muara Karang. GKI ya, hari ini GKI diboleh tambah GKI, Gereja Kristen Kantin Indonesia. Ya, karena kita ada di kantin, ya, tetap GKI ya. Ibadah hari ini tanggal 3 September. Dengan tema hidup dalam pola pikir Allah dilayani oleh penatua Theo Krispanki Dandel. Ibadah ini juga melibatkan penatua dan anggota jemaat serta simpatisan untuk melayani bersama. Kami menyambut dengan penuh kasih, penuh sukacita pelayanan bersama ini. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati. Adakah yang baru pertama kali hadir di sini? Tante Ana, ya, Tante Ana, terima kasih Bu ya. Pertama kali ya. Oke. Kita silakan Ibu berdiri. Nama dan saya nama Juliana Tan dari Amerika, San Jose. Oke. Sama Ibu Anna, sama-sama sedikit. Wow, ya, kita tepuk tangan. Ya. Ini juga ada orang Amerika di sini. Panasan dia. Yang baru. Saya sebenarnya bukan orang baru, tapi nggak tahu kenapa kasih saya ini. Iya, saya lagi berkunjung untuk mengunjungi keluarga di sini dan juga teman-teman sekolah. Jose juga bukan? Bukan, Los Angeles. Ya. Oke. Terima kasih. Iya. Jadi ada dua orang Amerika, tapi di sana lagi summer juga, menjelang fall ya. Sudah mulai agak sejuk di sini, kita masuk ke steam ya. Oke. Poin nomor 2 saya tidak bacakan karena soal AC. Ya. Poin nomor 3, hari ini batas terakhir pengisian formulir pemilihan penatua. Jadi saudara diundang, diajak kalau saudara anggota untuk mengisi formulir ini. Ya, di sini ada daftarnya. Nah, formulir ini diisi dan itu dimasukkan bagian ininya saja ya. Diisi dan dimasukkan ke kotak di depan. Nah, formulirnya ada di saudara Yulio. Coba Yulio berdiri. Berdiri. Nah, ini. Ya. Oke. Jadi hari ini tolong diisi. Untuk warta bisa dilihat di warta cetak dan digital. Umat yang hadir mohon mengisi presensi, melakukan presensi melalui scan QR. Ya, saya kira cukup. Mari kita bersaat teduh sejenak, lalu kita akan segera mulai. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera. Minggu ini kita akan dituntut untuk hidup dalam pola pikir Allah. Ia mau kita memahami pikirannya agar kita hidup menurut kehendaknya dan mencapai hidup yang lebih baik. Karenanya, mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
kita dengan gembira menyambut Tuhan melalui pujian Kidung Kekesan nomor 15 bait 1 dan 2. Umat diundang untuk bangkit. Kasih Tuhan, mari kita melangsungkan ibadah kita pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah pada hari ini dapat berlangsung karena pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan, memahami pola pikir Allah adalah perjalanan yang amat mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia. Seorang manusia akan mampu memahami Allah bila Allah sendirilah yang menolong untuk memahaminya. Sebagai gereja, kita memahami Allah sebagai Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang turut serta dalam setiap proses hidup yang dialami oleh manusia, termasuk di dalamnya proses mengenal Dia. Allah kita adalah Allah yang bersedia menyerahkan segala sesuatu termasuk diri-Nya, agar manusia mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita sebagai ciptaan, hamba dan anak-anak-Nya. Bila Ia mau menyerahkan diri-Nya bagi kita, bagaimanakah dengan kita? Mari umat Tuhan, kita menyatakan kesiapan kita untuk menyerahkan hati dan pikiran kita serta seluruh hidup kita bagi-Nya melalui
pujian kidung jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan bait 1 dan 2. Tuhan sudah menyerahkan segala sesuatu yang bagi kita. Tubuhnya, hidupnya, nyawanya bagi kita. Apakah kita juga siap dan rela memberikan apa yang kita miliki? Apakah kita rela memberikan hati, pikiran, dan tubuh ini untuk mencari serta melakukan kehendak-Nya? Atau kita lebih suka menggunakan segala sesuatu yang kita miliki ini untuk memuaskan apa yang kita inginkan, mencapai apa yang kita idam-idamkan, juga menggunakan untuk sekedar memuaskan hasrat kedagingan kita. Mari kita merenungkannya sejenak. Ya Kristus Tuhan kami, ampunilah akan segala keegoisan kami. Kami kerap kali memilih untuk menyenangkan hati kami ketimbang menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami lebih memilih mempedulikan apa yang menjadi harapan kami. Ampunilah kami yang lebih suka menjalani hidup seturut jalan kami. Kami juga lebih suka memuaskan diri yang bahkan membawa diri kami pada beragam masalah hidup. Kami memilih untuk tidak mendengar-Mu, tidak mengindahkan-Mu. Sebaliknya, kami memilih untuk mendengar dan turut dalam kepalsuan yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Dalam nama-Mu kami memohon pengampunan. Amin. Marilah umat dengan kerendahan hati, kita datang membawa hati kita, menanggalkan dosa kita, dan mengarahkan hidup kepada-Nya. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 363, bagi Yesus kuserahkan bait 3 dan 4. Oh,
Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kitab Daniel pasal 9 ayat 9 sampai 10 mengatakan bagi kita semua, pada Tuhan Allah kami ada kasih sayang dan pengampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Yuk Bapak Saudara, mari kita memegang janji pengampunan Tuhan sambil tetap setia belajar untuk taat kepadanya. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyambut berita anugerah dari Allah dengan menyanyikan salam damai. Kita menyapa ibu bapak saudara yang ada di kiri kanan kita sambil berjabat tangan, kita sampaikan damai Tuhan besertamu. Mari bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu. Thank you.
kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, di tengah kehidupan kami, pada saat ini kami datang memberi diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Di tengah situasi darurat yang kami harus terima dan jalani ini, kami percaya Engkau beserta dengan kami, menolong kami untuk memaknai kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk memahami firman-Mu, dan kami dimampukan untuk menjalaninya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah betapa aku menanggung celaan karena engkau. Ketika perkataanmu ditemukan, aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kesukaan bagiku dan sukacita hatiku, sebab aku menyandang namamu ya Tuhan Allah semesta alam. Aku tidak duduk bersukaria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Tekanan tanganmu membuat aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan kegeraman. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat parah tak tersembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang semu bagiku, air yang tidak dapat diandalkan. Karena itu, beginilah firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan bukan yang hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari cengkeraman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat, mari kita menyanyikan Mazmur 26 ayat 1 sampai 8.
Bacaan kedua dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam penderitaan. Dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan, inilah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Demikianlah Injil Yesus Kristus dan kita-kita, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Allah dalam diri kita. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita ibadahnya kali ini nuansanya menarik. Nuansa seperti camp jemaat. Wah, seru nih. Mungkin bisa diadakan ibadah padang gitu ya. Ibadah kantin lebih tepatnya, kira-kira begini. Ibu Bapak Saudara-saudara, pada hari ini saya tidak menyangka karena situasi kita pada saat ini bisa menjadi ilustrasi yang baik untuk perjuangan firman Tuhan. Ada satu hal saya sambil jalan ya, Bapak ya. Supaya di belakang saya. Ada satu hal Ibu Bapak Saudara-saudara di dunia kita. Hal yang paling pasti kita alami, tetapi hal ini adalah sesuatu yang paling kita tinggalkan.
Apa itu? Kita semua pasti mengalaminya, tetapi kita semua berharap kalau bisa kita nggak alami. Tapi nggak akan ada cara kita untuk bisa luput dari hal ini. Ada yang tahu? Oke, kematian, betul gitu ya. Ada satu hal lagi kalau gitu. Sakit. Oke, apa lagi? Penderitaan. Iya, penderitaan. Satu hal yang pasti dialami oleh setiap kita yang hadir pada saat ini, tetapi ini adalah hal yang paling kita doakan supaya kita tidak mengalami. Siapa di sini yang suka menderita? Rasanya tidak. Ya. Pagi ini ketika saya mempersiapkan diri untuk datang, saya terkejut dengan di grup majelis jemaat ya. Ada situasi genting. Lift penabur rusak. Waduh, gimana ini? Kami mempertimbangkan. Saya mengandai-andai. Berapa umat yang mampu naik ke lantai 4 dengan tangga, tidak dengan naik ulang? Rasanya mungkin sebagian dari kita mungkin tidak akan bisa naik ke atas karena lantai 4 gitu ya. Banyak dari kita dengan situasi dan kondisi kita mungkin sulit untuk naik ke atas. Saya sempat berpikir, ah paling nanti saya nyampe ke sana udah beres liftnya. Ternyata sampai sekarang belum. Ya Bapak, saudara-saudara, di tengah situasi seperti itu, kadang-kadang kita harus mengambil sikap. Kita harus membuat sebuah keputusan, bahkan kalau ternyata keputusan itu adalah keputusan terbaik dari yang terburuk. Yang kita harap, aduh jangan dong, jangan susah ibadah kita, jangan sulit. Tetapi itu harus kita tetap ambil. Demi kebaikan kita, demi lancarnya segala sesuatu, khususnya demi lancarnya ibadah ini. Dengan kita beribadah di tempat ini, semuanya bisa ikut beribadah bersama-sama secara tatap muka. Mungkin ini bukan pilihan terbaik, tetapi ini pilihan yang bisa kita ambil supaya kita tetap mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita, beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita beribadah dengan suara kertas yang kipas gitu ya, meskipun kita saat ini beribadah dengan tidak kedinginan, tetapi kepanasan, tetapi kita tetap mengerjakannya. Inilah sesungguhnya yang menjadi perenungan kita. Penderitaan itu, mungkin beberapa di antara kita merasa ibadah seperti ini menderita. Karena apa? Aduh, make up saya luntur. Padahal setelah ibadah saya mau pergi nih ke kondangan. Aduh, baju saya basah. Padahal saya mau pergi setelah ini. Saya harus pulang dulu ganti baju. Aduh, gak enak ya ibadah kayak gini. Nyesel nih saya datang ibadah, ada AC-nya panas dan seterusnya. Tetapi kita tetap menjalani ini karena kita menyadari bahwa yang paling penting dari segala sesuatunya adalah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Semuanya serba sederhana. AC tidak ada, adanya kipas angin. Suara mic dan seterusnya biasanya kita dengan sound system yang sangat lengkap, sangat baik. Ini dengan ala kadarnya, tetapi ini mau menunjukkan sebuah komitmen bahwa di tengah segala kesusahan yang ada, di tengah pusingnya kita menyediakan segala sesuatunya, kita tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi panggilan kita beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, berkaitan dengan itu, penderitaan sesungguhnya adalah hal yang kalau bisa kita hindari. Ini banyak sebagai manusia, pola pikir manusia itu sebenarnya berusaha sedemikian mungkin supaya kita tidak mengalami penderitaan. Ini wajar. Contohnya, di dunia kita saat ini semuanya menawarkan kenyamanan, bukan? Semuanya menawarkan kebaikan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak menderita. Semakin fasilitas baik, semakin suatu hal yang bisa menolong kita menjalani hidup dengan lebih mudah, lebih cepat, itu apa yang saat ini terjadi di dunia kita. Tetapi segala kemudahan yang ada, segala hal yang mungkin saat ini membuat kita merasa nyaman, satu pun dari itu semua tidak akan meluputkan kita dari penderitaan. Seberusahanya manusia untuk berusaha untuk menghindari penderitaan, percayalah kita akan tetap mengalami. Pola pikir manusia seringkali berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan.
Ibu Bapak, saudara-saudara, perenungan kita pada saat ini sangat menarik. Karena di dalam pembacaan Injil kita, ketika Yesus berjumpa dengan para murid, salah satunya Petrus ada di sana, Tuhan Yesus menceritakan bahwa saya akan menderita, saya akan dituduh, saya akan dihakimi, saya akan dihukum, saya akan mati, dan seterusnya. Yesus menceritakan kepada para muridnya penderitaan-penderitaan yang pasti ia akan alami. Tetapi jawab Petrus apa? Ya kalau mau dalam bahasa masa kini ya, Yesus jangan ngomong kayak gitu. Paham? Kira-kira. Sekali-kali hal ini tidak akan engkau alami. Sebagai manusia Petrus punya perasaan, ya jangan sampai dong kita menderita, jangan sampai dong Tuhan Yesus menderita. Engkau adalah Mesias. Engkau harus dijunjung, engkau harus berkarya demi keselamatan kita semua. Maka kau jangan sampai menderita. Tetapi apa? Jawab Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus, enyahlah iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kok gitu? Kok Petrus dikatakan enyahlah iblis, ngatain Petrus iblis? Karena sesungguhnya yang Petrus sampaikan itu, ibu bapak, saudara-saudara, itu kurang lebih serupa dengan apa yang dilakukan oleh iblis ketika mencoba Yesus di padang gurun. Apa yang iblis lakukan? Ia mencoba Yesus, ia menggoda Yesus untuk tidak melakukan karya keselamatan. Ya, ada tiga kali pencobaan yang dikatakan di dalam Alkitab, dinyatakan kepada Tuhan Yesus dilakukan oleh iblis. Petrus melakukan hal yang serupa seperti yang iblis lakukan, supaya Tuhan Yesus tidak mengerjakan karya keselamatan. Yesus tahu bahwa ini penderitaan, tetapi ini harus ditempuh. Inilah caranya, inilah jalannya. Sakit, iya, gak enak, pasti. Tetapi ini adalah jalan yang telah ditetapkan bagimu. Demi keselamatan dunia, kita semua yang hadir pada saat ini. Ibu bapak, saudara-saudara, di sini kita melihat perbedaan antara pola pikir manusia dengan pola pikir Allah. Manusia tentu mengupayakan apa yang baik bagi dirinya, apa yang membuatnya nyaman, apa yang membuatnya selamat, menurut pemikirannya. Tetapi Bapa di sorga memikirkan apa yang baik di dalam rencananya Bapa. Namun kebaikan itu bukan berarti hidup tanpa penderitaan, bukan berarti hidup tanpa kesusahan, bukan berarti hidup tanpa hal-hal yang tidak enak. Inilah bedanya. Tetapi ternyata kita pun melihat bahwa penderitaan-penderitaan hidup itu membawa kita pada suatu hal yang baik. Itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh, menjadi semakin matang, menjadi tahan uji, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara, pada saat ini di tengah situasi kita seperti ini, kita beribadah dengan situasi darurat, serba tidak nyaman, serba tidak enak. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya inti dari ibadah itu ya kira-kira seperti ini. Keteguhan hati untuk menyembah Tuhan. Terlepas dari iringan musik yang indah, terlepas dari suasana yang nyaman dan aman, dingin dan seterusnya. Tetapi ini soal hati kita semua yang mau memuji Tuhan, yang mau menyembah Tuhan, dan mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, situasi-situasi yang tidak mudah dalam kehidupan kita itu bisa menjadi sarana di tangan Allah untuk membawa kita pada kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Nabi Yeremia di dalam pembacaan kita pun serupa. Di dalam pembacaan kita diceritakan bagaimana Nabi Yeremia memilih untuk melakukan yang baik meskipun ada banyak pilihan yang lain, tetapi ia memilih untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Meski dengan melakukan yang benar itu, ia akhirnya merugi, ia akhirnya menderita, ia akhirnya sengsara. Secara manusiawi, Yeremia dikatakan, Tuhan, engkau seperti sungai yang tidak baik bagiku. Engkau seperti sungai yang curang. Engkau air yang mengecewakan. Wah, itu bahasanya kritis dan dalam sekali. Mau menunjukkan kepada Tuhan, engkau kan seperti aliran sungai yang melegakan, yang menenangkan. Tetapi kenapa saya harus mengalami ini semua? Kenapa ketika saya memutuskan untuk mengikut Tuhan, saya justru menderita? Saya justru tidak mendapatkan kebaikan yang saya harapkan?
Tetapi jangan lupakan bacaan selanjutnya. Yeremia mengatakan, aku memegang janji Tuhan. Tuhan yang akan terus menyertai dan menolong dan akan melepaskan kita dari segala kejahatan. Semangat Yeremia untuk memilih mengikut Tuhan meski di tengah pilihan-pilihan yang ada, itu menunjukkan keteguhan iman, keteguhan hati. Dan percayalah saudara-saudara, justru di tengah situasi penderitaan, kesulitan, ancaman, kita sebenarnya dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin matang. Pertumbuhan kita sebagai pribadi itu nyata lewat situasi yang sebenarnya seringkali menyusahkan, seringkali membuat kita merasa sakit, merasa pedih, dan mungkin kita juga dalam banyak kesempatan kita merugi. Tetapi rupanya pola pikir Allah menunjukkan kepada kita itu bisa menjadi sarana pertumbuhan yang baik bagi kita semua. Itu bisa menunjukkan siapa kita sesungguhnya dan semakin mematangkan kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik setiap waktu. Bapak saudara, perenungan kita pada saat ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa memang betul penderitaan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin sampai pada saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul oleh karena satu dan lain hal. Jadi, kita saat ini datang beribadah, memohon ada ketenangan mendapatkan, malah diingetin lagi, oh iya kita semua menderita. Tetapi, percayalah bahwa kita, kalau kita memilih untuk mengikuti pola pikir Allah, melihat segala sesuatunya sebagai bagian dari rancangan Tuhan, bahkan ketika kita harus diperhadapkan dengan penderitaan sekalipun, percayalah kita akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pandang baik, jauh lebih mulia dari apa yang kita anggap kebaikan bagi kita. Kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati, kehidupan yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang, kehidupan yang Tuhan perkenan untuk kita jalani. Maka ibu bapak saudara-saudara, pada saat ini tema kita hidup dalam pola pikir Allah. Hidup dalam pola pikir Allah kadang-kadang membuat kita harus berjuang ekstra menjalani kehidupan ini. Ekstra keras, ekstra sabar, ya. Semuanya harus kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan. Iya, gak melampaui kekuatan, tapi pas di ujung kekuatan kita. Seringkali demikian. Kita diajak untuk menghadapi pergumulan masalah hidup yang membuat kita benar-benar kayak, aduh Tuhan ini saya udah tahan lagi di kuasa. Aduh Tuhan saya udah benar-benar capek. Saya dalam beberapa kesempatan mendengarkan banyak teman cerita, aduh gua capek. Ngomong capeknya tuh yang kayak benar-benar mau nunjukin, ini saya udah lewat batas sebenarnya. Tetapi saya masih melanjutkan itu semua. Hidup dalam pola pikir Allah itu menolong kita, mendorong kita untuk melihat segala sesuatunya dengan perspektif Allah. Tetapi dengan demikian kita harus berjuang ekstra. Harus berani, berani repot, berani untuk mengeluarkan apa yang kita miliki, tenaga, waktu, kesabaran, bahkan termasuk juga harta, demi hal yang baik yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Kehidupan yang baik ini sesungguhnya akan menjadi baik kalau kita melihatnya sebagaimana Allah melihat kehidupan kita. Kita seringkali juga dihantui oleh pikiran kita sendiri ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Aduh, saya udah seperti ini, saya nggak berguna, saya nggak bisa apa-apa. Ah, udahlah, percuma orang kayak saya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diandalkan. Pola pikir manusia. Tetapi pola pikir Allah, setiap kita berharga di matanya. Dan setiap kita disiapkan oleh Allah untuk mengerjakan karya-karya yang baik yang Tuhan telah siapkan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita mengambil bagian di dalamnya. Tentu kita tidak akan mengetahui secara pasti. Tetapi ketika kita menjalani hidup ini dengan keteguhan hati, dengan ekstra sabar, ekstra kuat, mengeluarkan semua hal yang kita miliki, kekuatan kita, kesabaran kita, percayalah, kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh bekerja secara nyata di dalam kehidupan ini. Pengharapan tidak mengecewakan, ibu bapak saudara. Tetapi pengharapan itu akan terwujud
kalau kita menjalani hidup ini dengan ketekunan, dengan keteguhan hati, dengan pengharapan, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik bagi kita, maka kita mau menyambutnya dengan penuh sukacita, menjadi segala satunya dengan penuh sukacita. Ini bukan berarti jadi ajakan ya ibu bapak saudara supaya kita mari hidup menderita, bukan. Tetapi ini menjadi sebuah dorongan supaya kita semangat. Apapun yang kita jalani di tengah kehidupan ini, meskipun saat ini kita sedang mengalami penderitaan kita, percayalah dan teruslah maju. Sebab Tuhan beserta kita dan Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Selamat menyambut kehidupan di dalam pola pikir Allah. Tuhan menolong kita. Saturday. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saudara seiman saya. Dari dulu sampai sekarang tetap beribadah. Saya sangat syukur dan berterima kasih. Bangga pada ibu-ibu semuanya ya, bertemu di dalam kasih. Saat ini kami mau naikin satu pujian. Pujian ini saya rasa itunya saya alami dalam hidup saya. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasihnya padaku, naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tenteram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tenteram. Kasih Tuhanku melindungi aku, bersamanya ku tak bimbang, bersamanya ku tak bimbang. Besar ilahi tak henti-hentinya melimpah dalam hatiku, dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh besar penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, bersamanya ku tak bimbang, bersamanya ku tak bimbang, bersamanya ku tak bimbang. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari Oma Ana. Oma Ana, ada yang bertanya, Oma Ana usia berapa? Tepat! 99 99 tahun ini berada aku 24 akhirnya, 30 Mei. Terima kasih Oma Ana untuk nyanyian yang disaksikan kepada kita semua. Kiranya ini menjadi semangat bagi kita. Seumur hidup kita, kita memuji Allah. Lewat nyanyian, lewat kehidupan, lewat karya kebaikan kita. Ya. Bapak Ibu, mari dengan berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria Virgin, yang
Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami bersyukur kepadamu sebab pada saat ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja senantiasa, Tuhan beserta dengan kami, memampukan kami untuk menjalani hidup ini. Di tengah situasi yang harus kami jalani, kami beribadah di tempat ini, tapi kami bersyukur karena Engkau memampukan kami. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami boleh menghadap hadirat Tuhan, beribadah semuanya dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati. Pada saat ini Tuhan, kami memohon Tuhan kiranya memberkati setiap kami, supaya di dalam keseharian kami, kami pun memiliki semangat yang sama seperti kami beribadah kepada Tuhan. Semangat untuk menjalani segala tanggung jawab kami semuanya dengan baik, dimanapun kami berada, di tengah keluarga, di tengah proses studi, di tengah lingkungan pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengerjakan segala sesuatunya, sebab kami percaya Tuhan merancangkan yang baik. Biarlah kami dimampukan untuk menyambut karya kasih-Mu itu dengan bersedia menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak selalu mudah. Begitu banyak penderitaan kami alami di tengah kehidupan kami. Rasa sakit, pergumulan, segala hal yang menyulitkan hidup kami, yang membuat kami merasa tidak berdaya, yang seringkali membuat kami ingin menyerah dalam menjalani kehidupan. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau adalah Allah yang memahami arti penderitaan. Engkau tahu bagaimana setiap kami menjalani segala sesuatu. Maka Tuhan, besertalah dengan kami dan mampukanlah kami untuk menjalani segala sesuatu. Kami berdoa pada saat ini untuk negeri kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah kehidupan di negeri kami ini semuanya boleh berlangsung di dalam anugerah-Mu. Kami mengingat bahwa pada tahun depan kami akan menyambut tahun politik yang pada saat ini sudah terasa bagaimana semangat tahun politik itu. Kami percaya dalam segala sesuatunya Tuhan bekerja. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami sehingga tahun politik itu boleh disambut dengan kerendahan hati, dengan pengharapan bahwa Tuhan menyertai dan memberkati bangsa kami. Biarlah segala sesuatunya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan pakailah kami yang adalah bagian dari bangsa ini untuk juga berpartisipasi secara aktif, mendukung segala sesuatunya demi kemajuan bangsa ini. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, gereja Tuhan di berbagai tempat. Kami juga mengingat gereja Tuhan GKI Muara Karang. Kami bersyukur untuk setiap karya pelayanan yang terus berlangsung hingga saat ini. Untuk setiap persekutuan-persekutuan dan segala hal yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan mampukan kami semua sebagai satu tubuh Kristus untuk menghidupi karya Tuhan yang baik di tengah gereja-Mu ini. Biarlah kami boleh mengambil bagian di dalam setiap persekutuan, mendukung karya pelayanan, dan memberi hidup kami seutuhnya demi kemuliaan Tuhan. Tidak hanya di dalam lingkup pelayanan, tetapi juga di dalam keseharian kami. Biarlah melalui kehadiran kami, begitu banyak orang boleh melihat bagaimana Allah ada dan turut bekerja menyatakan kebaikan. Berkatilah setiap orang yang Tuhan pakai untuk berkarya, melayani di gereja-Mu, majelis jemaat, para penatua dan juga pendeta, setiap pengurus di komisi-komisi, aktivis, setiap kami yang memberi diri melayani, Tuhan berkatilah kami semua dan pakailah kami supaya apa yang kami lakukan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung di GKI Muara Karang. Kami bersyukur untuk proses yang terus berlangsung hingga saat ini. Dan di dalam kerendahan hati kami memohon supaya kami boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, seturut dengan rencana-Mu. Biarlah setiap hal yang menjadi bagian di dalam pergumulan pembangunan, semuanya boleh tetap kami hadapi dengan pengharapan
dan dengan semangat untuk memberikan yang terbaik, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Biarlah kelak di dalam anugerah-Mu, kami boleh menyambut gedung GKI Muara Karang dan kehidupan gereja-Mu, persekutuan dan pelayanan semakin baik. Kami menyerahkan juga setiap program gerejawi pada tahun 2023 hingga tahun depan 2024. Biarlah semuanya boleh dijalani dengan penuh sukacita, dengan semangat untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun persekutuan yang baik, saling menopang, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Biarlah semuanya berjalan dalam anugerah Tuhan, dan melalui setiap kegiatan-kegiatan ini, begitu banyak kebaikan boleh dinyatakan dan dialami oleh semakin banyak orang. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami. Jauh dari sempurna, tetapi kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah Allah kami, Engkaulah batu karang yang teguh, tempat kami bersandar. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Dia telah memberikan kita begitu banyak hal yang baik, termasuk hikmat kita untuk mengenal isi hati dan pikirannya. Kini, marilah kita membawa persembahan kita kepadanya, seperti seruan kitab Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Bagi kita yang berada di rumah dan rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA yang sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Dan bagi kita yang hadir di tempat ini, persembahan juga dapat diberikan melalui kantor persembahan atau dengan scan QR, QRIS sebagai mana yang tertera dalam tata ibadah. Mari kita mengangkat pujian dari NKB 181, Tuhan Ambil Hidupku. Tuhan, 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 Tuhan,
kita menyatukan hati dan membawa persembahan kita pada Tuhan dalam doa. Ya Kristus, Tuhan kami, kami datang hadirat-Mu membawa persembahan kami, juga hati dan pikiran kami. Kiranya apa yang kami berikan ini berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya apa yang kami berikan ini dapat menjadi alat bagi sesama dan masyarakat sekitar kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita untuk mengelolanya. Hingga persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan, mari kita hidup di dalam pola pikir Allah. Namun, kalau kita mau melakukannya, maka kita harus memulai hidup ini dengan memohon tuntunan Tuhan. Sebab tanpa Dia, kita akan senantiasa dilingkupi oleh kekhawatiran dan juga kegentilan. Tetapi, marilah kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka, perteduhan dan kedamaian akan kita alami di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mengangkat pujian penutup kita. Kiranya kita dikokohkan hatinya untuk terus mengikuti jalan Tuhan hingga Tuhan memanggil kita kembali. Kita angkat pujian NKB 179 Lama Kurunggan Mengikut Jalan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
jadi kau.